orang dokter juga, tapi dokter haiwan, bukan dokter manusia lah. Dan lain-lain rombongan dari Sabah DAP, Don Haji Angsali dari PKR, kawan saya lama. Malam ini saya rasa sangat gembira sebab boleh berdiri di sini, berujak di sini. Saya nampak banyak kawan saya juga dari Goshen, dari Kota Marudu. Saya bukan bukan orang luar lah, saya boleh kira orang Kota Marudu juga. Sebab saya ada buat loji air sini pada tahun 92, selama 2 tahun di Goshen. Saya pun tinggal di Goshen, kerja di Goshen. Loji air itu ada di sebelah sungai, sebelah bukit. Jadi kita siap projek itu supaya di Kota Marudu dan kuda boleh dapat bekalan air. Tapi hingga hari-hari ini, saya rasa banyak sakit hati lah, sedih. Sebab apa? Sebab tangki saya buat 18 tahun dulu hingga sekarang masih belum ada pipe, belum ada air. Kenapa? Apa sudah terjadi? Mengapa ada tangki tiada air? Tanpa pipe. Ini masalah besar. Sebab inilah kerajaan, buatan kerajaan Palisan Nasional. Kudat 1-2 hari tiada air. Dulu Kota Marudu tanpa listrik. Mau tarik itu mobile genset dari KK. Hal ini nampak ada bagus sikit, tapi seluruh Sabah kita ada masalah listrik dan air. Ini sudah lama, masalah ini sudah lama. Tapi ada pipe kan? Kita tahu bila karena akan putus lagi. Air akan putus lagi. Banjir, kalau kamu masih ingat. Tidak lama dulu, 3 bulan enggak, 4 bulan dulu. Semua tapak itu sawah padi di Kota Marudu dan kuda belut dalam 4 kaki air. Semua padi hanyut. Sebab apa? Sebab kerajaan Palisanan BN tidak kerja. Sungai tidak kena cuci, tidak kena bersih, tidak kasih lulus. Tanah-tanah di dalam sungai tidak kasih keluar. Sebab apa? Bila kita tanya, kenapa tidak kasih bersih sungai? Tak ada peruntukan lah, mau cenok. Betul kan tidak? Kenapa tidak kasih bersih sungai? Jalan rusak. Tadi kita pergi pitas. Ayo, itu jalan runtuh, tidak dapat bikin. Lubang tidak dapat tutup. Nah ini bukan kerja besar. Saya bukan suruh kau bina satu jalan baru. Ini hanya maintenance saja. Kontraktor dia tiap-tiap bulan terima juta-juta ringgit, tapi kerja tidak buat. Pergi ke sana kan rusak, Tau-au rusak, Keningau rusak, Pergi Sepintang rusak. Seluruh Sabah, jalan raya di Sabah kelas kedua. Tapi di Semenanjung, jalan raya di kampung lagi baik dari kita punya super highway. Kita ada super highway, ada jadi enggak? Bahaya. Kemalangan banyak. Orang mati setiap hari. Ada satu menteri dia kata, dia ada masalah. Satu hari mati 28 orang sap-sapsi. Itu mana boleh kata begitu? Satu hari mati 28 orang, satu tahun berapa orang? Di seluruh Malaysia, berapa orang akan mati di atas jalan raya? Ini betul-betul bahaya. Kalau kerajaan tidak bagus, apa kita mesti membuat? Tukar. Tukar, right? Kasih tukar ya lah. Sudah 50 tahun, di Sabah 47 tahun, kita sudah puas hati. 92 saya ada berada di Goshen, Kota Marudu. Nampaknya hari ini berapa tahun? 18 tahun. Tidak berapa ubaran. Tapi KBD sudah tegak mati. Betul kan tidak? KBD. KBD ini satu tumbuhan untuk orang tolong petani. Tolong orang kita sini.
orang di kota penduduk, kebanyakan penduduk sini, petani. Nah, kita harap KPD, Buli, sanggup, nah, turun, cukup-cukup turun, kasih cukup-cukup bayar, tapi harapkah, nah, pertanian, bahan pertanian semua turun. Nah, kelapa, nah, kelapa sawit dan bagus kit, dan lain-lain, nah, semua tak ada harga. Kalau ada Pakatan Rakyat, kita tubuh kerajaan, KPD yang pertama kita mesti mau kasih bangun balik supaya boleh tolong rakyat. Bukan hanya tolong rakyat, kita akan turun semua dari budak, ha, kepada orang tua. Ini ada satu perjanjian dari Pakatan Rakyat. Kalau tidak boleh buat, tukarlah, lain kalilah, ha? Tapi cuba Pakatan Rakyat. Kita cuba 5 tahun. Ya, boleh kan? Ya. 5 tahun. Ya. Buang lah ya. Kalau tidak bagus, tidak kerja, truk buang dia. Nah, tapi cuba ini kali dalam 1 tahun, 1 tahun setengah kita akan buang Barisan Nasional dulu, cuba Pakatan Rakyat. Terima kasih.